semuanya, balik lagi di channel gue, Vincentius Raditya. Ya, jadi apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua baik-baik saja, sehat-sehat semua, dan tidak dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat. Amin. Di video kali ini gue lagi mau riding-riding santai aja. Jadi gue mau San Mori ke Puncak, as usual ke Puncak. Karena biasanya juga tujuan gue kalau San Mori, kalau nggak Puncak ya Tangerang, Jakarta, itu tuh aja sih. Jadi gue mau ke Puncak bareng sama tiga teman gue. Ada, dua teman gue. Ada Dani Motovlog sama Zabeng TV. Mereka berdua pada di belakang tuh. Jadi gue yang disuruh di depan, kampret emang. Kemungkinan tidak ada topik apapun yang pembahasan yang penting atau pembahasan yang spesifik. Intinya menikmati udara pagi sambil riding. Kalau riding pagi tuh biasanya kalau weekday itu untuk buru-buru ke kantor atau buru-buru ke sekolah buat teman-teman yang sudah punya motor dan boleh bawa motor ke sekolah. Kalau yang belum boleh bawa motor ke sekolah, jangan bawa motor ke sekolah ya, nggak boleh. Kayak gini tuh nikmati riding santai, bawa 60 km/jam, nikmatin masih jam 6.36 sambil menikmati udara pagi. Dan mohon maaf sebelumnya jika di video ini nanti gua atau teman-teman gua terlihat arogan. Terlihat ya, bukan arogan beneran, terlihat doang. Karena sesuai dengan tagline gua, hashtag jomblo arogan. Kemungkinan saya akan gue ganti sih, hashtag tim 60 fps. Kayak mantep tuh. Santuy amat mbak, main HP mbak. Posisi nyetir mbak, nyetir di bonceng. Gue mah serem gak. Waduh, ada ibu-ibu gendong bayi. Gak tega gue buat ngelakson, takut bayinya kebangun, lagi tidur kayaknya. Bu, agak fisik dikit bu. Nah, terima kasih bu. Waduh, empatan ternyata. Satu motor 4 orang. Berbahaya sekali, berbahaya. Touring pakai bis kayaknya seru ya. Rombongan gitu, bis touring semua gitu, berderet. Kayak seru ya. 5 bis itu berderet, bis kayak panjang gini, touring gitu. Touring gak pada apa wisata kalau kayak gitu jadi ini ya. Hah. Kita kan udah sering ke Puncak lewat lurus. Lewat jalur alternatif yuk, tapi gua tau jalurnya. Lu tahu? Udah depan berarti. Oh ya udah, silakan Pak duluan. Kita mau mencoba melewati jalur alternatif kalau mau ke Puncak. Jadi ini jalur alternatif buat teman-teman yang pada mau ke Puncak, yang ingin menikmati udara Puncak yang gurih, yang nikmeh, yang mak jekakik yoi, tapi menggunakan mobil dan ternyata dilalah kena apa namanya tuh, one way. Misalkan teman-teman lagi mau ke Puncak, ternyata one way-nya lagi ke bawah. Teman-teman bisa lewat jalur alternatif sini. Pokoknya tuh kalau buat teman-teman dari exit tol itu, kalian exit tol dulu kan, exit tol arah Ciawi normal, terus putar balik yang ada Starbucks, putar balik, belok kiri, setelah pom bensin nanti ada belok masuk ke arah kiri. Nah, teman-teman belok kiri di situ. Tongkat nih ke arah sini, Kementerian Pertanian, Kompleks Surya. Nah, itu dah paling gampang di sini nih. Kenapa Dan pegel Dan? Makanya pakai motor metik dan bisa selonjoran kaki tuh. Gak perlu berdiri-berdiri makanya Dan. Ya walaupun kalau pakai motor kopling memang enak sih. Gue juga kangen sama Cibi. Kangen buat ngoper gigi gitu. Oke, so far jalurnya masih aspal, masih bagus. Belum bertemu jalur-jalur Bruce Lee, masih aman. Enak banget ini. Enak banget coy. Udah cukup. Silakan Pak, duluan lagi Pak. Silakan duluan lagi Pak. Silakan duluan lagi Pak. Nah, ini kita belok kiri, ada patokan tuh. Apaan tuh? Palalangon belok kiri. Nah, paling gampang belok kiri di sini. Jalurnya sih di sini mulai agak menyempit, teman-teman. Tapi masih bisa dua jalur sih. Dua jalur. Masih bisa dua mobil sih, masih bisa. Masih bisa lah. Paling kalau mulai jalur kayak begini kecil-kecil ini ya harus ada yang saling mengalah mainnya Virgi di Bistit. Kalau enggak mah rada-rada susah. Paling gampang tuh kayak gini teman-teman. Nah, arah puncak. Nah, itu udah pasti tuh. Nah, ini yang gue bilang teman-teman, harus ada yang saling ngalah. Jalannya pelan-pelan. Bisa dua jalur tapi ya gitu, agak pelan-pelan. Kalau ada yang menggunakan knalpot racing ya jangan diember-ember lah. Menghargai warga sekitar. Ya, mulai di sini jalurnya sudah mulai agak-agak berbatu dan banyak jebakan Batman. Tuhan Yesusku, mama. Ya sudah mulai banyak-banyak jebakan-jebakan Batman. Jadi buat teman-teman yang kendaraannya ceper-ceper agak hati-hati aja.
kayak gini kan. Nah, ini sudah mulai banyak kayak lubang-lubang. Harus berhati-hati. Sampai di sini ada pilihan, kiri Gadok, Bogor, kita ke kanan Taman Safari Puncak. Kita ke kanan deh. Jadi teman-teman sebenarnya banyak banget jalur alternatif ke Puncak. Dan kita akan coba melewati salah satunya. Salah satu aja, jangan semuanya. Semuanya mah buset PR banget bolak-balik atuh. Iya. Sebentar. Dan ini mulai pegel. Pegel, Pak, pegel. Nah, di sini teman-teman ada perbaikan jalan. Jadi yang sebagian di sini itu baru dicor. Salah. Ini yang sudah dicor, yang sebelah kanan belum. Waduh, ada truk di. Terus gimana kalau gini? Nah, bisa jadi blok boker. Waduh, bodi gua gede, Bro. Ini ya udah. Parah. Wah, ini sih jauh, Bro. Parah, jauh parah ini. Derita motor bodi ikan paus begini nih. Ya udahlah, mendingan berhenti dulu aja. Yo, ih. Kenapa? Oh, ya udah kita berhenti dulu aja. Masih lama banget anjir. Oke, teman-teman. Truknya sudah menghilang. Kita lanjut lagi. Jadi yang dicor baru sedikit doang, teman-teman. Selebihnya ini belum dicor dan jalur Bruce Lee sedikit. Nah, teman-teman ada bacaan. Cisarua Puncak lurus, kanan Cibeduk Caringin. Itu daerah mana? Gua enggak tahu, tapi kita ambil arah lurus. Kita belok kanan, Cisarua Citeko Puncak. Ini agak nanjak lagi, teman-teman. Harus ambil ancang-ancang juga nih. Oh, di sini kita belok kiri, teman-teman. Ya itu ada bacanya, teman-teman. Taman Safari Puncak belok kiri. Tuh bacanya tuh, Taman Safari Puncak belok kiri. Kiri. Jadi cadel gue. Waduh, turunan curam, tanjakan curam. Yang dari bawah tuh harus sambil ancang-ancangnya tuh harus bagus. Kalau enggak kayak gitu tadi tuh, mobil depan Suzuki R3 dia. Sebenarnya itu R3 kuat nanjak harusnya, karena gue juga pernah punya R3, cuman salah ngambil ancang-ancang kayaknya ya. Nah, ini belok kanan lagi, teman-teman. Ada pelang ya. Pokoknya gampang sih, teman-teman, jalurnya. Banyak pelang kok. Enggak bakal kesasar. Kalaupun misalkan bingung, banyak hampir di setiap pertigaan itu pasti banyak ya kayak gini, bapak-bapak. Pak Oga kali dibilangnya ya, mungkin ya. Di sini jalurnya mulai agak menyempit, teman-teman. Jadi bisa diibaratkan enggak bisa dua jalur sih, satu setengah jalur kali ya. Jadi harus ada yang benar-benar ngalah, gantian lah. Hah? Terserah, pokoknya ada alternatif, terserah mau kemana tebusannya gue gak tau. Ya udah, nyasarannya saran aja. Oke, Cisarua aja, Cisarua. Jadi kebagi dua, teman-teman. Kalau yang jalur tadi tuh lurus Cisarua, kanan Taman Safari. Ini kita memilih untuk jalur ke arah Cisarua. Turunan cukup curam dan langsung belok. Agak bahaya sih. Kalau malam-malam bahaya, pagi malam-malam hujan, wah bahaya banget. Licin soalnya pasti ini. Oke, kayaknya jalur yang sini itu buat motor, teman-teman. Berarti nggak buat mobil sebelah sana, teman-teman. Ke arah yang Taman Safari. Ya, teman-teman, kurang lebih seperti itu tadi jalur alternatifnya. Kita sedikit ada miss tadi. Nah, kan benar kan sudah mulai tutup. Kena deh one way. One way atas dibu. Yoi, gokil dah. Oke, one way atas sudah mulai dibuka. Sekedar informasi buat teman-teman, jadi one way itu untuk yang ke hari Minggu ya, arah Puncak itu jam 8. 8 kurang seperempat, jam 7.44 lah. Kita ambil lah jam 8 lah ya. Itu yang dari arah Puncak mau ke Jakarta tuh ditutup. Ditutupnya tuh mulai dari nih, patokannya Pizza Hut. Gampang, Pizza Hut cuma ada satu di Puncak. Porsche, cok, mantap, Sol. Warnanya juga indah lagi warnanya. Nah, biasanya teman-teman jalur one way itu sudah mulai ditutup dari Taman Safari tadi, teman-teman. Pintu masuk Taman Safari itu sudah mulai ditutup. Cuman tadi entah kenapa gua kurang ngerti juga, patokannya tuh Pizza Hut dekat Pasar Cisarua sudah mulai ditutupnya di situ. Kalau yang pada bawa mobil kalau mau ke Puncak harus benar-benar mempertimbangkan banget jalur one way. Yang pasti biasanya sih kalau hari Minggu tuh jam 8 pagi jalur one way dari bawah atau dari Bogor ke arah Puncak tuh dibuka.
dan biasanya tuh berlangsung cuma 1-2 jam. Kadang-kadang pernah 3 jam, tapi itu jarang banget. Setelah itu normal kedua arah. Lalu sorenya yang mau arah balik atau dari arah Puncak mau ke arah Jakarta, antara jam 2, mulainya tuh dari jam 2 atau jam 3 sore sampai biasanya tuh habis maghrib biasanya ya. Terus setelah itu jam 7 malam normal kedua arah. Itu kalau hari Minggu, teman-teman. Kalau hari Sabtu atau hari-hari libur, jujur gue kurang paham. Tapi gue bisa bilang bahwa one way ini situasional. Kalau memang parah banget, pasti akan dibukanya lebih lama. Buset asapnya. Nih, sekedar info teman-teman. Ada yang bilang asap rokok itu berbahaya, asap vape itu berbahaya. Ini lebih berbahaya asapnya nih. Lebih berbahaya asapnya. Oke teman-teman, kurang lebih gitu aja video gue kali ini. Video singkat, padat, tidak jelas, tidak bermanfaat, dan tidak berguna. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video gue dari awal sampai akhir. Jangan lupa kalian dislike, share, komen video ini. Dan my name is Vincentus Raditya. Peace out. Bye.